Halo Gebretani, petani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos Gebretani -bos di seluruh Indonesia Balik lagi seperti biasa di channel Youtube Sonagi Indonesia Yang selalu memberikan informasi terbaru pada kondisi untuk harga pada cabai ataupun tomat di setiap harinya Dari mulai informasi untuk harga cabai ataupun tomat dari para petani Atau harga jual cabai ataupun tomat dari petani masuk ke Tenggulak atau ke pedagang serta pada informasi untuk harga cabai ataupun tomat yang masuk ke lapak-lapak pasar dan informasi untuk harga ejeran cabai ataupun tomat yang kita informasikan di setiap hari jadi biar nanti untuk kedepannya para peskep petani atau para petani cabai ataupun para petani tomat tidak ketinggalan serta langsung tahu untuk kondisi naik turunnya harga pada cabai ataupun tomat bisa langsung di subscribe dulu channel youtube sonagi indonesia karena kita akan selalu hadir memberikan informasi terbaru pada kondisi harga cabai ataupun tomat untuk di setiap hari seperti pada informasi serta pada kondisi untuk harga cabai ataupun tomat hari ini mulai dari informasi maupun kondisi untuk harga cabai ataupun tomat dari para petani pada hari selasa tanggal 9 Juli 2024 Mulai dari kondisi pada harga tomat sayur dari para petani. Untuk saat ini pada kondisi harga tomat dari para petani harganya mulai dari Rp1.500 atau Rp2.000 per kilogramnya hingga Rp3.000 atau Rp4.000 per kilogramnya untuk kondisi pada harga tomat sayur dari para petani. Terus pada informasi untuk harga cabe mulai dari cabe hijau keriting. Saat ini pada harga cabe hijau keriting, harga dari para petani untuk cabe hijau keriting harganya mulai dari 15.000 rupiah per kilogram hingga 22.000 rupiah per kilogramnya pada hari ini. Dan untuk yang cabe merah keriting, sempat mengalami penurunan untuk akhir-akhir ini harga cabai merah keriting mulai stabil karena harga dari para petani pada cabai merah keriting mulai dari Rp18.000 per kilogramnya hingga Rp26 atau Rp27.000 per kilogramnya untuk kondisi pada harga cabai merah keriting dari para petani. Kemudian pada harga cabai besar saat ini pada harga cabai hijau besar, harga dari para petani untuk cabai hijau besar harganya mulai dari Rp13.000 per kilogram hingga Rp20.000 per kilogramnya dari para petani. Dan untuk yang cabai merah besar, harga rata-rata untuk cabai merah besar yang mengalami penurunan yang cukup drastis sekali. Karena saat ini harga cabai merah besar, harga dari para petani mulai dari Rp 15.000 per kilogramnya hingga 22 atau 23.000 per kilogramnya untuk kondisi pada harga cabe merah besar dari para petani. Kemudian pada informasi untuk harga cabe rawit, berbeda dengan harga cabe lain untuk kondisi saat ini harga cabe rawit atau varietas yang cukup lumayan banyak untuk kondisi harga cabe rawit hijau, saat ini untuk rawit hijau, harga dari para petani harganya mulai dari Rp e, 33.000 per kilogram hingga e, sekitaran Rp 44.000 per kilogramnya untuk kondisi harga cabai rawit hijau dari para petani. Terus pada informasi harga cabai rawit cakra atau cabai rawit putih lokal yang mana harganya juga mulai begitu stabil karena kondisi saat ini pada harga cabai rawit cakra atau cabai rawit putih lokal harganya mulai dari Rp22.000 per kilogram hingga Rp33.000 per kilogramnya untuk kondisi harga cabai rawit cakra dari para petani dan pada informasi maupun pada kondisi harga cabai rawit merah atau cabai rawit setan yang mana untuk varietasnya yang cukup lumayan beragam kondisi saat ini untuk harga cabai rawit merah yang mulai merangka naik saat ini harga dari petani pada rawit merah mulai dari Rp25.000 per kilogramnya hingga Rp34.000 atau Rp35.000 per kilogramnya pada kondisi harga cabai rawit merah dari para petani. Selain memberikan informasi untuk harga dari para petani untuk cabai ataupun tomat, kita juga selalu memberikan informasi untuk harga yang masuk ke lapak-lapak pasar untuk saat ini. Pada harga cabai maupun tomat di setiap harinya, seperti pada kondisi saat ini, pada harga pasokan pada cabai mulai dari harga untuk cabai merah keriting. Ada sedikit penurunan lagi untuk harga cabai merah keriting. Hari ini untuk cabai merah keriting turun sekitar Rp2.000 per kilogram. Harganya juga masih cukup lumayan bagus karena saat ini harga cabai merah keriting yang masuk ke lapak pasar masih mampu mencapai dengan harga Rp31.000 per kilogramnya. Kemudian pada harga cabai merah besar untuk cabai merah besar harga pasokan juga mengalami penurunan lagi Harga untuk cabai merah besar turun sekitar Rp2.000 per kilogram Saat ini harga pasokan pada cabai merah besar hanya di angka Rp25.000 per kilogramnya Kemudian pada harga cabai rawit merah yang terus merangkak naik Kondisi saat ini untuk harga cabe rawit merah naik lagi sekitar Rp2.000 per kilogram. Harga pasokan pada cabe rawit merah eh, mampu mencapai dengan harga Rp37.000 per kilogramnya untuk kondisi saat ini pada harga cabe rawit merah. Pada harga cabai rawit hijau, malah harganya cukup lumayan tinggi. Meskipun saat ini harga cabai rawit hijau mengalami penurunan sekitar Rp 2.000 per kilogram, harga pasokan pada rawit hijau masih mampu mencapai harga Rp 50.000 per kilogramnya untuk kondisi saat ini pada harga rawit hijau. Dan pada kondisi harga tomat, harga pasokan tomat kembali terjadi adanya penurunan sekitar Rp1000 per kilogramnya. Untuk kondisi saat ini pada harga tomat pasokan hanya Rp6000 per kilogramnya. Pada harga tertinggi untuk yang masuk ke lapak pasar pada tomat saat ini Kemudian mengenai informasi pada harga eceran untuk cabe dan tomat kondisi hari ini. Pada harga eceran mulai dari untuk eceran harga tomat. Saat ini harga tomat eceran rata-rata masih Rp14.000 per kilogram. Harga tertinggi masih mampu mencapai Rp25.000 per kilogram untuk eceran terendahnya untuk harga tomat di angka rp rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga eceran pada tomat saat ini. Kemudian pada harga eceran cabe rawi eh, cabe merah keriting. Harga pada cabe merah keriting rata-rata harga ecerannya masih mampu mencapai Rp50.000 per kilogram karena harga tertinggi untuk ke rata-rata tertinggi untuk harga cabai merah keriting masih Rp70.000 per kilogramnya dan untuk harga terendah hanya Rp40.000 per kilogram ini termasuk cukup lumayan tinggi pada cabai merah besar pada harga eceran untuk rata-ratanya masih mencapai Rp61.000 per kilogram harga rata-rata eh, tertinggi atau harga tertinggi untuk harga ecerannya Rp80.000 per kilogram. Harga terendah untuk ecerannya masih Rp45.000 eh, per kilogramnya pada kondisi hari ini. Untuk harga eceran cabe rawit hijau untuk saat ini pada rawit hijau harga rata-rata eh, yang masuk ke eceran Rp58.000 eh, per kilogram, harga tertinggi di pasaran eh, untuk rawit hijau Rp80.000 per kilogram dan untuk yang harga terendah pada cabai rawit hijau eh, masih Rp30.000 per kilogramnya pada kondisi hari ini. dan pada informasi untuk harga eceran untuk rawit merah rawit merah harga rata-rata ecerannya mampu mencapai Rp50.000 per kilogramnya kemudian harga tertinggi untuk harga eceran Rp70.000 per kilogram serta untuk harga eceran terendah masih mencapai Rp35.000 per kilogramnya pada hari ini